Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Selama ini permasalahan pengawasan terhadap bis pariwisata agak sulit dilakukan karena mereka bukan dari terminal ya. Kan terminal itu biasanya salah satu tempat yang kita bisa mengawasi paling tidak ada dua, kendaraan maupun pengemudinya gitu. Dalam hal pengemudi kesehatannya, kesiapannya misalnya ya. Dan juga kendaraannya apakah layan remnya, bannya dan sebagainya. Nah, itulah yang agak kesulitan. Harus ada cara bagaimana mengawasi bus pariwisata seperti ini gitu. Iya, karena bagaimana kalau misalnya dari jalannya, solusinya Bu Ellen agar ya, tidak terus berulang ini, Pak? Iya, sebenarnya pengawasan itu harus dari perusahaan bis itu sendiri ya. Dalam hal ini pengawasan yang resmi kan memang KIR. Padahal KIR itu hanya 6 bulan sekali. Sebenarnya pariwisata itu ada yang jaga oleh mereka, nama mereka supaya orang mau menyewa atau menggunakan bis pariwisata seperti itu. Jadi bis-bis yang tidak pernah kecelakaan itu biasanya lebih orang lebih senang untuk menyewa ya. Nah, ya, pengawasan ya, itu harus benar. Dan itu dari poolnya mereka itu harus diyakinkan bahwa yaitu bis dan pengemudinya itu dalam keadaan yang prima gitu untuk menjalankan tugasnya membawa, ini ada 40-an orang kan di dalam kendaraan itu. Ya.